kan badhe tangi ngoten nggih. Sesek ten napa niki? Bulati. Bulati sesek. Terus kali lek dalu kok mantun di sukani makem kedik ngoten. Masih mungkup. Mboten mungkup, mboten mungkup napa? Munjuk. Sesek. Sesek. Oh, sesek. Sesek. Lah sesek. Nggih, terus kali lek napa? Terus terang nggih niki. Mulut terus ayo. Pinten-pinten taun kula mboten duwe rasa. Dadi misale bapak e njauk berhubungan ngoten nggih. Niku pek mek koyo digenyeneng no atine dek iku romo. Ya apa sih, Pak? Cara mlungker-mlungker. Ya. Saya mboten duwe rasa ngoten. Gak duwe rasa ada rasa nikmat atau apa enggak ada. Mboten wonten. Pokoke merinding niku mboten wonten. Oh, terus. Keri mboten nggih. Mboten. Dadi mek mek nyeneng no atine tok timbang culune dosa lek mboten iki. Yo ta. Nah, niku wis. Kale lek haid niku anu nyeri. Nyeri. Lek badhe haid niku lho. Kalau aku melihat di vaginanya itu ada selaput seperti salak. Jadi kulitnya sama sih di dalam itu menyeliputi di dalamnya vagina. Jadi dia apapun tidak merasakan, jadi nggak merasa sama sekali. Bukan merasa akan. Niat nggak apa-apa. Sing dia punya penyakit yang katanya malu, itu justru dia memperburuk penyakitnya. Dia itu pada karo wong sombong. Allah sudah memberi penyakit yang Allah memberi itu niatnya Gusti Allah itu ben istiar ya istighfar ngono lho. Ben istiar juga istighfar lah. Berhubung wonge malu yo dadi parah. Tambah nemen. Tambah parah. Kulo ya nopo nggih? Kirahan. Madesi tepung pundi? Iki hari Rebo niku lho Bapak ningali-ngali niku kok. Kok ningali sampean niku lho. Ningali kok. Ningali tepung pundi? Ningali tepung pundi? Oh, YouTube. Kalau kita nginceng mriki. Iki kok bareng ngambil ya nopo? Ora ngerti. Pun. Niku pun Pak. Enggak. Kula niki sampai saken bapak, nggih saken kula dhewe. Terus sampean selama ini berobat kemana saja? Mbok jarene nate kula. Mek kala wingenane 1 bulan yang lalu niku tenanu, tapi mboten ndadekake niku sale tiyang jalur-jalur kula wedi. Tenanu. Namung nganuaken napa niki? Kulati. Oh nggih. Tapi nggih tetep. Oke, langsung kita cabut. Yang ada di vagina itu aku tarik, sebentar lagi aku bersihkan karena ada selaput yang menyerupai kulitnya salak sih ya. Itu menyelip di dalamnya kayak orang seperti pakai kondom gitu di dalam itu. Jadi gak terasa. Ini nanti sampean tak pegang pun juga tidak terasa, biasa tidak ada. Engko lek wis mari tak ambil nanti tak bapak tak kon megang. Jujur saja yo, ya. Langsung praktek. Yo ga. Dicekel. Keri apa gak? Kok mikir porno parno ae. Kudu praktek iku. Tidak perlu gak praktek itu. Cuma nanti bapak megang tok itu sampean langsung ada rasa. Langsung rasa. Sampai kula tanglet teng kanca kula. Ya apa ya supaya aku ngerasa. Coba Ibu anu nyetel sempurna lho sampai ngoten. Ya coba aku golek nang kula sampai ngoten. Tapi dia tetap. Oh, ya. Ibu yang begini sampai dilakukan apapun tetep. Kan atau mau berobat kemana kan dia enggak tahu. Kalau ada nggih. Ya aku kok iso koyo ngene iki apa? Oh, kula ngoten. Napa nate napa pengaruh kula nate napa? Tiret. Ya kak juga. Kalau dalem makan ini kula sampai. Oh, ngono lho. Ya sudah, ayo kita. Sakit hati enggak pernah. Lho ya pernah sampean. Oh, sampean iku. Enggak, tapi kok sudah, pokoknya Gusti Allah itu sudah memang semuanya kita itu diuji. Di dunia ini akhirnya ada yang ujian tok, enggak ada yang lain. Sugih ya diuji, melarat ya diuji, penyakit ya diuji, semuanya diuji. Jadi kita mau enggak mungkin kula lek ajeng cerita ten bapake masalah ngene wedi sangkaaken kula niki ngedok kok nunyuk ae. Lho ya gak apa-apa. Dadi kale wis kula sidem tujuane nrunyuk nang bojone ora nang tatane. Sampai kula nggih dilokno Jong ora ana ta apa? Mboten dilokno ngene. Ora tau. Ora tau. Blas. Ora tau blas. Ora tau kan. Sampai disene kula nang lanang kok aduh. Padahal kula sine dalam hati kula nginel wong so ya kok iso aku koyo ngene. Iya, itulah ya perempuan. Dikira orang perempuan tidak tambah peka, sangat peka. Wis, ayo, let's go. Bismillahirrahmanirrahim.
yang di dalam vagina ini sampean tak bersihkan. Wis ora ono amit-amitan wis. Rasane apa, Bu? Rasane sampean tak ambil iki mah ya apa? Nggih, apa? Kok dibatuk? Kayak ono sing copot. Sudah ya, nyoba tok dulu. Ayo, Pak, coba pegangan, Pak. Coba pegangan tok, Pak. Ora apa-apa megang. Lu bojone dhewe kok. Iya wis. Iya kok. Lho, bukan. Wis pokoke gini tok pegang. Wong e keri apa gak, Pak? Apa ono rasane? Iya, iya wis wis. Sudah. Kerasa apa, Kak? Ora ono ada. Ada rasa? Ya Pak, oh ya Pak. Isin, isin. Lho kok isin? Cari emang kan no rasa. Coba sih, coba. Pak, kok cut Pak Eko? Sudah rasa tapi sedikit. Coba ayo Pak. Sikat dulu Pak Eko, Pak Eko. Ya Pak Mbak, sudah ada rasa? Ada rasa? Ya. Ibunya ini bila bersuh tubuh, dia tidak merasakan apapun. Oh, ini tadi sudah diambil, alhamdulillah sudah ada. Bisa ada yuk? Iya, ada. Bisa rata-rata keri-keri di ini, Pak ya? Ini Pak Eko. Ulu hati. Ulu hati. Hasil memang sakit sekali. Ini penuh melana yang ke dalam-dalam. Dalamnya nempel dok, ibu waduh. Aku sing dicakar rek. Bengok enggak apa-apa, Mbak? Coba rasakno. Enteng. Ringan. Sambut ana lawan. Enteng. Tak ngelirangi. Apa? Yo tangi yo, tangi yo. Dumutan, Mbak. Mbak. Merasakan Mbak ya. Enggak apa-apa. Ya mau di losaken mboten gandol ngeten kula rasane. Rasa iki. Mboten. Ya wis. Alhamdulillah ya Allah. Padha enggak, Mbak? Alhamdulillah ya Allah. Ya apa, Mbak? Wis duduk. Ya Mbak. Tambah padang. Alhamdulillah. Ya Mbak. Mbak. Keluar untuk apa dulu? Yo coba coba Mbak, coba. Oleh burung iki to. Saya anggaan kelolosaken alhamdulillah. Biasa ya. Anu mempaknya ten niku baru saged kala anggaan. Oh. Jan iki wis plong Mbak iki. Nggih. Wis plong. Wis plong. Ayo, lugu. Ayo, lugu, Pak. Wes, alhamdulillah. Ya. Ini ibunya, dia punya keluhan tapi tidak pernah dia ceritakan atau untuk diutarakan dan mencari obatnya pun dia kesulitan. Yeah. Insya Allah dengan adanya kita pakai YouTube. Yang ibunya, ada yang lain yang sakit seperti ibunya. Kayak jenengan bisa terobati. Bisa terobati. Amin. Insya Allah sampai juga sembuh. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bisa berdoa ceritanya. Selamat bersyukur. Alhamdulillah. Hari Jumat pulang balik malam. Balik beli apa belum? Anu dari mantun.